Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera and hi YouTuber. Okay, pada pagi ini saya ingin membuat satu tutorial. Okay, di mana ada satu permintaan daripada salah satu subscriber. Okay, nanti saya akan simpan gambar dia dekat di atas. Okay, dia komen pada video saya episod yang ke 36. So nama dia adalah Owner Z. Okey. Dia punya komen dekat saya punya vlog adalah, "Bang, buat tutorial cara DIY meter bulat wave 100R." Okey. So pada pagi ini saya akan buat tutorial itu cara DIY meter bulat. Okey. Meter bulat dia senang saja. Okey. Saya pakai meter bulat adalah RAZ. Okey. Ni. Ini adalah meter bulat yang saya pakai. Ha. Saya pakai RAZ punya. Tapi meter buat meter ni dia tak bergerak sebab meter dia putus, saya belum buat lagi. Okey. Cara dia agak simple. Okay. Pada permulaannya, kita potong pula. Kita buka dia punya ni, side mirror. Buka side mirror. Side mirror sebelah pun kena buka. Okay, selesai buka semira, simpan dulu atas ni. Dan selepas tu buka skru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, ada bahagian depan. Okay, 8, 9. Dan buka cover depan ni. Yang bahagian depan ni saya pakai skru sepanjang nombor 10. Okay. Kalau ikut yang original dia pakai skru biasa je. Dan selepas itu adalah buka di sini. Ada dua skru di sini, sebelah kiri, sebelah kanan. Okey. Buka cover. Dan jangan lupa buka yang ni dua ni. Buka skru cover. Kat sebelah. Dan sebelah sini buka yang bawah ni. Maaf, saya punya skru hadapan tak ada lagi. Tak tahu lah bila dia tertanggal. Sebelah sini. Okey. Lepas itu buka skru di bahagian ni.
Okey, selepas tu kita buka skru bahagian 2 ni. Tu. Nampak sangat banyak sarang lebah-lebah. Jarang dicuci. Ini. Selesai dibuka, kita cabut. Okey. Beginilah dia. Meter ni boleh buka ya. Okey. Ha, ini yang sebenarnya dipotong. Kalau korang nak tahu cover ni yang saya pakai ni, okey, kita pakai cover speedometer yang original. Kalau beli yang biasa pun boleh juga, asalkan cover hadapan speedometer Wave R. Okey, so kenapa pakai dia? Sebab dia ada dia boleh dikunci. Okey, pakai cermin hadapan saja. Okey, senang. Anda perlu tebuk. Maaf lah. Okay. Ini kan speedometer RAZ. Okay. Dan selepas tu, ukur dia mula-mula. Biar dia ngam. Gini. Okay. Nampak. Ha. Ngam-ngam. Tapi saya punya tak balance lah. Saya potong. Ha. Anda boleh potong pakai gergaji pipe. Ataupun anda boleh bakar pakai api menggunakan pisau dan boleh potong begini bulat. Dia ada potong bahagian ni, nampak ni, ada segi ni untuk membiarkan yang apa ni, aku tak pasti lah macam mana cakap ni. Ni macam boleh adjust meter dia. Ha. Okey, begini supaya dia boleh masuk. Dia punya ni adalah original meter RAZ lah. Nampak? Ha. Dia nampak tak? Yang ni adalah meter original. Ha. Tapi kemungkinan saya tak pakai lagi. Saya nak pasang yang meter original Wave R. Okay. So, menandakan ada subscriber yang suruh saya buat tutorial. So, saya perlu buka. Ini adalah cover hadapan. Kalau tak silap aku, kalau jual dekat kedai mungkin dalam berapa ringgit lah begitu, dalam RM5, RM6 lah begitu. Dia punya lens cover. Lens cover meter Wave R. Dekat kedai spare part memang banyak lah. So begini saja tutorial dia. Tepuk lubang ni saja. Okey. Dan biarkan dia boleh masuk tapi jangan terlalu longgar. Takut dia bergegar. Kalau longgar, anda boleh pakai hot glue gum di bawah ni. Ini.
dia ketat kan, tak jatuh. Oh. So kalau dia longgar, anda boleh pakai hot glue gum, letak gum dekat tepi ni. Biar tak masuk air, kalau saya punya tak masuk air lah. Ini. Tepi ni. Bagian kabel ni. Kabel speedometer. Okey, yang sini macam biasa je. Anda cuma tukar keadaan dia masuk dalam ni, tengah ni. Nampak? Saya masukkan dalam. Okey. Dia dari sini. Masukkan di sini. Okey. Senang. Okey guys. Saya rasa itu saja video daripada saya. Selesai sudah buat tutorial dia. Selepas anda buat semua itu, anda boleh anda boleh pasang balik. Saya harap video sekali ini boleh bagi manfaat lah kepada anda semua. Harap anda terhibur. Okay. Pada yang baru menonton channel saya, vlog saya, anda bolehlah tekan subscribe, anda boleh tekan like, komen. Kalau bagi info yang yang berguna, anda boleh share saya punya video. Okay. Boleh tekak saya. Berhati-hati. Sehat. Terasa ada tajam. Mungkin hari terlalu panas. Cakap pun sakit. Okay. Itu saja daripada saya. My MJ Motorblog. Okay. Jom.